Oke guys, untuk koordinat saat ini gua ada di 139.6,445.4. Nah, untuk depan gua ini ada dandelion. Lalu di belakang gua juga ada untuk water core. Serta di bagian sini ada untuk 5 titik eksplorasi. Kalian bisa datengin dan dapatkan untuk hadiahnya. Wadidaw, untuk titik lokasi saat ini ada 59.7,383,6. Nah, di sini ada 2 tempat titik eksplorasi. Kalian terbang ya guys, terbang dengan menggunakan jetpack kalian. Turun aja. Oke, lalu diarahin mapnya ke arah titik eksplorasi yang kita tuju. Jadi bawahnya yaitu dandelion ya ini. Nah, IC untuk dandelion sendiri. Wow. Di sini gua menemukan dekatnya kandang aberan dan juga mushroom. Untuk lokasinya sendiri ada di atasnya Banges Farm dan juga dekatnya tower ya. Koordinatnya 8.6,351.4. Nah, untuk bagian sini kita lihat satu persatu. 2, 3. Dapat gold nucleus. Jadi untuk arahnya yaitu bagian paling kecil dulu ya, ke besar 1, 2, dan juga 3. Oke, untuk titik lokasi di sini kita harus magmanya ya, di dekat tembok di atasnya MT gunung. Lokasinya 26.5,266.7. Oke, kita ganti dulu untuk senjatanya menjadi panah asmara. Punyanya Tsubasa Uzura ini. Nah, dapat Black Knuckles. Jadi lokasi gua saat ini ada di bagian abis ya, ini di bagian Banges. Lalu ada di lokasi koordinat -841.0,152.0. Di sini ada mushroom nih, kita coba ya untuk mushroomnya dapat belum Black Knuckles enggak nih. Oke, sama kita pantulin di basin sini ada 4 ya, ada 4. Tum, 1. Wih, 2. Lalu 3. Nice. Dan terakhir 4. Kita lihat lah. Oke. Dapatkah? Nah, itu dia. Balik lagi dan dapat nih, guys. Yaitu Gold Nucleus. Wah, dan dapat Blood Nucleus, main banget ya. Kita cari lagi. Oke, guys. Jadi gue nemuin lagi untuk mushroomnya ya. Di sini ada di bagian kota Banges nih. Ada lokasinya di bagian koordinat -850.6,47.1. Kita akan coba. Oke, di situ ada 3 ya, satu bawah, satu dua bawah, satu atas ya. Di sini lalu turun lagi. Dan satu kali lagi kita lihat. Nggak mau. Oke. Wah, gue kelelahan nih. Kita cobain one more lagi di bagian sini ya. Waduh. Nah, dapat juga nih. Yaitu Black Knuckles. Oke. Lokasi koordinat saat ini gua ada di bagian -413.8, -82.0.
Nah, di sini kalian ada water core di dekatnya ruin B01. Caranya kalian masukin ke area sini ya. Nah, kalau susah kita pasin. Oke, dia udah naik, turun tuh. Lalu munculin ke biru-birunya itu. Nice, udah masuk. Dapat gold nucleus. Titik koordinat gua saat ini di depannya ruin B02 main 404.8.325.2. Nah, ini ada dandelion yang kalian bisa untuk ambil gold black nucleus-nya. Koordinat saat ini ada di belakang ruin B03 70.5.544.8. Nah, di sini kalian membutuhkan untuk fire-nya dan dapatin black nucleus. Oke, koordinat saat ini ada di bagian min 465.0, min 241.5. Depan gua ada untuk fire, kita ganti untuk senjatanya. Oke, dapat black nucleus. Yes, titik lokasi gua saat ini ada di bagian min 772.4.46.8. Nah, untuk Dream Machine Clear ini sebenarnya supply pot, tapi direkomendasikan untuk level 90. Nah, itu atas itu. Kita harus pencet dulu. Kita harus ke atas terlebih dahulu untuk bisa melewati tersebut. Oke, gua saat ini ada di bagian posisi min 785.9.199.7. Nah, ada di atas sana dimana kita membutuhkan untuk panah ya. Oke, dan dandelionnya udah pecah, tembak dah. Oke guys, untuk lokasi gua saat ini ada di bagian koordinat min 616.5.3660. Nah, di sana ada magma ya, disuruh buatin tuh. Titik koordinat saat ini ada di bagian 21.1.1023.3. Nah, kita membutuhkan untuk fire. Kita ganti dulu. Dapat black nucleus. Oke, titik koordinat saat ini gua ada di bagian 104.1.1089.3. Nah, di atas sana nih ada gold nucleus di atas towernya Bang Shelter ya. Mencet aja sampai ke atas tuh guys. Tempak jarang. Ibu dong. Oke, untuk titik lokasi gua saat ini ada di bagian 185.0.1083.1. Ada magma yang harus dengan ice. Yos, lokasi gua saat ini ada di bagian min 1225.2.75.5. Nah, untuk hyena guard sendiri, kalau kalian masuk, kalian akan mendapatkan supply pot. Untuk masuk ke dalam hyena guard, kalian bisa cek untuk video gua yang Colossus Arm. Itu adalah relic SSR yang secara gratis mendapatinya. Nanti akan terbuka dan kalian bisa untuk klaim hadiah supply pot yang ada di atas ini. Oke. Okay.